Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Senang banget bisa sapa teman-teman dan ketemu walaupun secara online kayak gini ya. Dan di video kali ini aku baru banget pulang belanja nih. Untuk belanjanya di sini aku beli susu full cream, beli agar-agar plain dan beli coklat oat drink. Enggak lupa juga berhubung di sini mau bikin puding, jadi di sini aku beli cup pudingnya nih. Aku beli yang ukurannya 150 ml seperti ini. Dan aku juga beli dark choco atau coklat batang dan juga di sini aku beli coklat yang putihnya. Nah, ini enggak lupa juga aku beli pasta coklat karena stok pasta coklat di aku habis nih. Oke, kali ini aku mau bikin puding ya teman-teman. Rencananya mau aku bawa ke rumah ibu aku karena hari ini adalah kumpul keluarga semua sebelum adik aku besok nikahan. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini aku siapin 2 bungkus agar-agar plain, aku pakai merek Swallow, dan aku juga di sini tambahin 2 bungkus coklat toast drink. Di sini aku mau bikin puding coklat karena keluarga aku itu paling suka coklat, jadi ya udah biar enggak ribet aku pakai coklat toast drink aja sebanyak 2 bungkus. Kalau misalnya udah seperti ini, lanjut di sini aku juga mau tambahin untuk gula pasirnya. Untuk pemakaian gula pasir di sini aku pakai sebanyak 10 makan sendok gula pasir. Untuk tingkat kemanisan, kalau misalnya teman-teman mau bikin juga tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing. Lanjut di sini juga aku tambahin untuk tepung maizena. Untuk pemakaian tepung maizena aku pakai 1 sendok makan aja dan garam sedikit. Lalu semua ini kita aduk rata terlebih dahulu sebelum kita kasih bahan yang selanjutnya. Kalau bahan udah tercampur rata, di sini aku mau persiapan untuk si susu full creamnya. Aku di sini pakai merek Diamond. Kalau misalnya teman-teman nggak ada susu full cream seperti ini, bisa diganti dengan susu bubuk yaitu susu Denkau. It's okay ya. Untuk pemakaian susunya di sini aku pakai sebanyak 500 ml susu full cream. Nah, kalau udah seperti ini langsung aja aku tuang ke dalam agar-agar tadi. Dan di sini juga aku bakal tambahin air putihnya lagi nih, teman-teman. Untuk pemakaian air putih di sini aku pakai sebanyak 500 ml juga. Jadi total keseluruhan dari air ini adalah 1000 ml. 500 ml itu susu cair dan 500-nya air putih biasa ya. Dan di sini juga aku kasih tambahan pasta coklat. Kalau misalnya teman-teman nggak ada pasta coklat, bisa diganti dengan pewarna coklat. Dan aku juga kasih sedikit vanilla essence supaya dia wanginya itu lebih harum ya teman-teman. Oke, kalau bahan udah tercampur rata, udah diaduk sempurna, langsung aja yuk kita masak di atas kompor. Nah, untuk proses masak si agar-agar ini kita pakai apinya yang kecil aja ya teman-teman. Dan di sini masih banyak yang tanya ini untuk kompornya diameter tipe berapa. Untuk diameter aku tipenya 738WX ya teman-teman. Nah, kemarin di kolom komentar masih ada yang tanya untuk harganya berapa. Teman-teman bisa cek aja di link deskripsi aku. Dan jangan lupa teman-teman supaya dapat cashback 10% masukin kode voucher aku yang ada di Tokopedia. Dan kalau misalnya teman-teman mau beli secara offline langsung, teman-teman bisa datengin ke Mitra 10, ke Electronic City, dan ke BJ Home di seluruh Indonesia. Oke, ini dia agar-agar aku udah matang, jadi sampai mendidih kayak gini ya teman-teman. Dan aku mau kasih tips sedikit supaya agar-agar ini cepat ademnya. Jadi kalau pas saat kita ngaduk ini usahakan kita turunin dari atas kompor ya, karena kan tuh kompornya itu masih panas. Jadi ya mana mungkin ini bisa cepat ademnya ya teman-teman. Dan seperti biasa nih, kalau agar-agar aku selalu saring terlebih dahulu supaya tidak ada kotor-kotoran dan juga buih-buih busanya itu bisa sedikit berkurang.
Oke, ini dia, langsung aja aku mau cetak. Dan di sini untuk cetakannya aku pakai cup yang ukuran 150 ml. Biar puas aja ya saudara-saudara aku makannya. Kalau misalnya aku pakai cup yang kecil-kecil kayak gitu, khawatirnya tuh malah ribet bawanya ya teman-teman. Kalau cup kayak gini kan kita udah pasti tahu nih dia udah tebel juga. Dan yang pastinya safety saat aku bawa di perjalanan. Karena aku hari ini berangkat duluan, jadi suami aku itu nanti menyusul kalau misalnya udah kerjaan rumah selesai. Udah selesai masang keramik kamar mandi, baru suami aku nyusul gitu ya teman-teman. Nah, untuk nuang agernya di sini aku nggak nuang sampai full ya, karena nanti aku masih bakal tambahin flanya dan juga toppingnya juga. Nah, untuk ngasih agar-agernya ini dikira-kira aja 3/4. Tapi kalau misalnya teman-teman kepengen agak full gitu ya, it's okay. Dan agar-agar ini recommended banget kalau misalnya teman-teman bisa jadi ide jualan. Karena aku dulu juga jualan puding agar-agar ini dan alhamdulillah laris manis ya teman-teman. Oke, ini udah selesai semua dan mari kita sisihkan terlebih dahulu. Next kita bikin untuk flanya yuk. Di sini aku udah siapin gula pasir sebanyak 2 sendok makan, tapi yokonya juga 2 sendok makan, dan di sini aku kasih esens vanila sedikit plus susu cair. Untuk memakai susu cair di sini aku pakai sebanyak 300 ml plus aku kasih tambahan air putih sebanyak 200 ml. Aku kasih garam sedikit ya teman-teman, dan ini kita aduk rata terlebih dahulu sebelum kita masak di atas kompor. Nah, kali ini untuk masak flan aku pakai kompor yang paling tengah, si mini-mini ini. Tapi tenang aja, walaupun mini kayak gini apinya itu tetap merata ya teman-teman. Dan jangan lupa di saat masak flan ini tetap harus diaduk merata. Pokoknya jangan sampai ditinggal ya kalau masak flan ini. Dan ini aku juga mau prepare untuk si kuning telurnya. Karena setiap aku bikin flan pasti aku kasih kuning telur. Apakah gak amis Mbak Nia kalau misalnya kita bikin flan pakai kuning telur? Tenang aja teman-teman, dia gak amis sama sekali ya, karena tadi kita udah kasih susu plus juga vanilla essence, jadi dia nggak bakal amis sama sekali. Oke, ini kita kocok lepas terlebih dahulu, dan supaya nanti tercampur merata di flanya itu, di sini aku mau kasih sedikit tambahan flanya ke dalam si telur kocoknya ini ya teman-teman, kuning telur maksudnya. Dan ini kita kocok-kocok dulu. Nah, kita aduk merata sebelum kita tuang ke dalam flanya, jadi nanti bisa cepet larutnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja di sini aku mau tuang ke dalam flanya, dan usahakan saat nuangnya itu juga sambil diaduk pelan-pelan di dalam flanya ya, supaya cepat mudah meratanya. Nah, ini enggak amis sama sekali, tapi dia rasanya malah enak ya. Kalau menurut aku tuh rasanya kayak ada gurih-gurihnya, manis-manisnya, dan yang pokoknya creamy banget, enak ya teman-teman. Nah, ini tetap harus diaduk rata ya teman-teman, jangan ditinggal-tinggal karena kan khawatirnya dia mudah banget gosong karena kita kan punya tambahan maizenanya. Usahakan kita masak flanya itu sampai benar-benar meletup-letup, sampai benar-benar mendidih, supaya nanti tekstur dari flanya itu juga cantik, bagus, dan gak mudah berair juga. Untuk masak agar-agar juga sama ya teman-teman, nah, harus sampai mendidih supaya dia tidak mudah mencair. Nah, untuk tekstur dari flan yang aku bikin seperti ini, jadi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Jadi nanti pas saat udah kita masukin nih ke dalam agar-agar ataupun kita masukin ke dalam kulkas, dia teksturnya masih lembut seperti ini. Oke, ini udah agak hangat-hangat kuku, jadi mau aku langsung tuang aja. Jadi usahakan pas nuang si flanya ini jangan masih panas banget atau jangan terlalu dingin. Khawatirnya kalau misalnya masih panas baru turun dari kompor, dia bakalan merusak lapisan puding yang pertama ya teman-teman, jadi mudah mencairnya. Kalau misalnya kita tuangnya secara hangat-hangat kuku seperti ini tuh aman banget ya teman-teman. Dan untuk flanya di sini aku pakai sebanyak 2 sendok makan. Untuk flanya disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya teman-teman. Ini kelihatannya masih banyak asapnya, tapi dia nggak panas ya, dia hanya hangat-hangat kuku saja. Nah, sampai di sini gimana nih? Ada yang udah nelan ludah atau belum? Ada yang udah ngiler atau belum? Apalagi yang nontonnya di siang hari panas-panas kayak gitu, pasti di sini kepengen banget nih. Oke, ini udah selesai semua, aku taruh flanya dan ini mau aku dinginkan terlebih dahulu, lalu aku masukin ke dalam kulkas kira-kira 1-2 jam. Nah, untuk pemanisnya supaya tampilannya lebih cantik, lebih manis, di sini aku mau plating pakai coklat nih teman-teman. Untuk coklatnya di sini aku punya 2 buah ya, punya coklat putih dan juga coklat
coklat original ya teman-teman. Sebetulnya tadi resepnya itu jadi 13 porsi, tapi berhubung suami aku udah gak sabar banget, tadi dimakan 3 tanpa dikasih topping ya teman-teman. Jadi udah gak sabar banget kepengen makan puding dia. Nah untuk coklatnya, coklat putih maupun coklat originalnya, di sini aku parut menggunakan parutan keju. Dan misalnya teman-teman kepengen pakai topping keju, ini juga enak banget ya teman-teman. Tapi berhubung di sini aku stok kejunya lagi kosong, nggak punya, ya udah di sini aku tadi beli coklat putih dan coklat ini aja. Dan aku mau kasih tips buat teman-teman, pas lagi kita marut coklatnya ini usahakan pakai kecepatan yang berapa ya, agak cepet ya marutnya ya teman-teman, supaya nanti kita dapat tekstur yang bagus. Oke, langsung aja, ini udah aku keluarin dari kulkas dan ini seger banget. Masya Allah udah kepengen aku makannya. Dan ini tinggal 10 cup ya teman-teman. Oke, ini langsung aja aku masukin untuk si coklatnya. Pokoknya ini dia berpadu ya teman-teman, antara coklat putih dan coklat si coklatnya. Jadi aku untuk hiasnya seperti ini aja, aku taruh di kiri kanannya, kita rapiin aja sampai dia rata gitu ya, sampai dia rapi. Nah teman-teman sukanya mana nih, suka pakai coklat atau suka pakai keju? Kalau aku sih suka semuanya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau dikasih keju, teman-teman bisa kasih hiasan di atasnya itu, di tengah-tengah dikasih sedikit selai stroberi, jadi untuk pemanis gitu ya teman-teman. Insya Allah nanti aku bakalan buatin juga untuk puding-puding selanjutnya. Dan ini bisa banget jadi ide usaha teman-teman di saat nanti kita bulan puasa ya, karena kan orang-orang pasti cari dessertnya kayak gini. Oke, di sini supaya jauh lebih menarik dan cantik untuk anak-anak, aku tambahin sprinkle ya teman-teman. Jadi kita tabur-tabur aja secukupnya di atasnya supaya jauh lebih menarik dan gak monoton nih hanya si coklat aja. Dan ini baru kayak gini aja udah cantik banget ya teman-teman. Dan aku rasa insya Allah ini juga bakal bisa bikin daya tarik pembeli. Oke, ini gemes banget ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya aku dulu itu jualan kayak gini tuh, ada yang puding jagung, puding coklat, pokoknya banyak banget dan alhamdulillah selalu laris manis. Nah ini cantik banget ya, seger banget, itu bisa dilihat baru keluar dari kulkas. Dan aku nelan ludah saat dubbing ini. Masya Allah. Nah ini biar kayak ala-ala estetik nih, jadi aku mau nyobain nampan. Ini adalah nampan yang pernah aku order dari Lombok ya teman-teman, dari Nusa Tenggara sana. Dan ini tebal banget, bagus banget, diameternya juga luas kayak badan aku. Dan Masya Allah ini cantik banget. Akhirnya aku bisa bikin video estetik kayak orang-orang gitu ya. Gak apa-apa ya teman-teman, sambil belajar sambil mengamati video orang itu, kita sambil belajar gimana ya caranya dia supaya bikin video seperti ini. Kadang aku suka gitu. Oke, ini mau aku langsung tutup aja. Dan ini tutupnya super rapat banget karena ini emang tebel ya teman-teman. Kalau dibandingin dengan cup-cup yang kita jual pudingnya dengan harga 2000, ini jauh beda banget karena ini super tebel. Dan yang pastinya safety saat di perjalanan. Untuk harga jualnya, kalau aku dulu itu jualnya di harga 5000, tapi hanya dengan satu topping ya teman-teman. Kalau misalnya toppingnya keju, ya udah keju aja. Kalau misalnya toppingnya itu pakai coklat, ya udah coklat aja. Dan kalau untuk jualan biasanya aku kasih susunya itu susu bubuk Denkau ya teman-teman, bukan full cream seperti ini. Dan kalau misalnya teman-teman kepengen jualan dengan resep aku yang ini, teman-teman tinggal disesuaikan aja harga jualnya dengan budget yang teman-teman keluarin. Oke, sentuhan terakhir di sini aku mau tempel-tempel untuk stiker thank you. Jadi kalau misalnya ini untuk dijual juga kan gemes ya teman-teman. Tadi aku udah cobain pakai stiker aku, stiker jualan aku, ternyata kurang pantas ya teman-teman, karena kan stiker aku besar dan nanti yang ada malah gak kelihatan nih untuk topping-topping cantiknya ini. Aku mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu request resep-resep dari aku dan bisa jadi ide jualan juga. Semoga video kali ini juga bisa jadi referensi ide jualan terbaru teman-teman semua. Pokoknya terima kasih banyak dan semoga rezeki teman-teman itu berkah, barokah, dan turah-turah. Aku akhiri dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.